Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara tasyakur kelompok tani Palsigadeng. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai kelawan temane, bersyukur berdaulat. Orang yang berdaulat itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan mutlak. Laka sing bisa ngatur, kuwen arane berdaulat. Bareng kita wong tani uripe diatur-atur bae. Jadi pertaniannya belum berdaulat. Priwen carane kita berdaulat? Ya kudu sing akeh syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Karena mau disebutaken ning ayat suci Al-Qur'an ka, innal arda yarisuha ibadiyas solihin. Bumi kien ki jare Gusti Allah, benjang sing warisi bumi itu adalah orang-orang yang soleh. Siapakah orang yang soleh itu? Wong kang soleh itu adalah orang yang layak, orang yang mampu menerima titipan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing gelem ngurusi bumi iku beli kaya ngurusi pamong. Ya, kadang-kadang kula lan panjenengan sami dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, ya dalam kebumian kula lan panjenengan sami ndelenge mana-mana, aja mana-mana. Ini bangsa Indonesia. Apa kang diajaraken dateng wong tua kula lan panjenengan sami jaman semana? Karena bengen pertanian tanah Jawa itu bisa maju, awite ditangani ning kiai. Hancure Majapahit pada waktu perang Paregreg 30 tahun luwih Majapahit perangan. Iki pertaniannya hancur lebur. Teka Maulana Isa membangun bendungan di wilayah Tuban Jawa Timur, ya mengembangkan ilmu pertanian. Maka awal mulai anak acara kang arane sedekah bumi iku jamane Maulana Isa. Untuk apa anane sedekah bumi yang hari ini dikapir-kapirakan? Kenapa kudu ana sedekah bumi tempat ning tengah-tengah sawah, masyarakat digiring kabeh mengmana supaya anak putu kepada weru yen kaki buyute duwe sawah. Sekian ya sekian aja maning anak putu kongkon ngopeni sawah. Sawahe bapane beli weru. Bener beli. Nah ya iya, sekarang gula lan panjenengan sami dunia modern, kita berbicara teknologi, kita berbicara keilmuan, nonsen teknologi kita, bisa ngudak teknologi ini wong anak-anak. Ngimpi, kenapa? Karena teknologi sing dianggoning youtuber ki IPv4 yang ditinggalkan oleh Amerika 50 tahun yang lalu. Amerika wis nganggo IPv4 30 tahun yang lalu, kita nembe kenal. Sekarang muncul ke Indonesia masuk IPv6. Ya, pote gak wis mangsa ketemu, kan ngelati pot IPv4 ben blenger ndas.
Ya wis gak mangsa ngerti ya wong tani mah ITB ku apa wis mlenger ndase. Maksudnya aja Kang, kalau bicara teknologi, mudah golongan bocah kanki, wis beli ke utang. Tapi apa? Dalam pikiran saya satu, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun mesin, tetap wong sing nenggone masih butuh mangan. Dan terus kita bangsa Indonesia yang mempunyai kesempatan itu untuk bisa menguasai dunia di dalam kehidupan. Kenapa? Karena sekarang terbukti ketika Ukraina perang karo Soviet, ya kan? Ya kan perang karo Rusia. Apa yang terjadi? Rusia menutup semua gandumnya, gak boleh dibeli. Kelapakan pengen tuku gandum. Kita nih durung nantur, yang elah dole. Kenapa? Kita telat. Di saat dunia butuh gandum, kita nih durung nantur gandum. Sekarang kita bisa merasakan betapa wong tani sekian lagi bahagia. Kenapa? Karena pari ini melejit 800 nembek krik. Benar? Iya kan, 800. Wulan mau masih 720. Ya, sekian sudah mulai 800. Lapa, di saat orang lain itu gagal panennya, maka harga padi itu akan menjadi naik. Barang kita anak putu sekolah dur-dur, pengen jadi bujang. Pegawai jekang, pegawai-pegawai alpane bakal urip masih diatur ning uang. Setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau masih diatur oleh orang lain, kamu adalah babu di dalam kehidupan. Jelas? Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau sawah yang kamu garap itu adalah milikmu, kiyang tandur tak tanduri, beli kiyang tak tinggal, kamu adalah bos besar dalam kehidupan. Ini yang harus kita tanamkan sebagai manusia yang berdaulat, laka sing bisa ngatur. Apa maning ketika kulak lan panjenengan sami bersatu. Wis berdaulat, bersatu, waya tebar, cang bareng naka, ajak los mulua, sira dikit dipangan tikus. Ayo ya beli. Ya kaya kubu gue sebenernya kiputek, kubu kipengene, ayo tebar ki bareng, supaya penjagaan tebaran duitnya kibeli gede. Maksudnya, bakat tebar dewek-dewekan, gal bengi nonggoni. Bareng tebaran babatan kirong puluh dinar rata-rata. Iya kan? Ya iya, wini kari toklok-toklok ya bener-bener ditanturi loh kek. Iya, dalam ilmu pertanian kan umur 13-15. Bagusnya ditandur gitu supaya anaknya kayak kami jarak lah. Yakin mah, ya anaknya aram tua-tua nembe kawinan sih. Iya kan, bakal umur selawe dina kan pari tebaran kan wis tua. Iya kan? Nah, ketika pari tebaran nonggonane dewek kan jaman 20 bengi, iya kan? 20 bengi ditonggoni, sok sekali mangkat nonggoni saya ketewun tok. Bener li? Bener kan? Ya, bakas sedina sewengi saya ketewu, bakar 20 dina 20 kejumlahe sejuta. Tapi nalikane gawe kelompok tebar kumpul dadi siji wong satus genai bareng parine ya los dewek-dewek pengennya tebari apa ya kan gawe pirang ke gula kita telung ke gula kita mau bibite bibit kian kita telung ke gula bibit kian asal genai pada terus dikelompok wong satus satus ana wong satus dibagi 10 kelompok isine sewengi nonggoni wong 10. Berarti bakal wong satu sewengi ana wong 10 dibagi dadi 10 kelompok. Berarti sampean nonggoni mung pindho. Entok pira? 100.000. Loh, ya ternyata ketika masyarakat ini bersatu, berpadu, bersama-sama membangun pertanian dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, maka niscaya pertanian kulak lan panjenengan sami akan menjadi hebat dan stabil. Kenapa? Karena biaya kehidupan pertaniannya semakin hari semakin menjadi murah. Benernya sejuta mengetokakan satu. Kenapa kulak lan panjenengan sami wong tani katone rugi bae? Ya karena memang ongkos pertaniannya itu mahal.
ongkose mahal. Banyu be kudu tuku, beli ngucur banyu neko. Iya? Lah ya iya. Durung obate, durung oriane, bakal beli kebagian kelompok, akhirnya ora oli orea subsidi. Tukune ning toko rekane ya dhuwur. Maksudnya kenapa kita masyarakat petani orang ilok mikir priben carane gawe orea dhewe. Anak butune kula lan panjenengan sami sing disekolahaken dhuwur-dhuwur ka encang gere temene gawe ya obate priben tata carane. Kenapa? Karena tidak ada yang kita andalkan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami bangsa Indonesia Indramayu khususnya yang menjadi lumbung padi tanah Indonesia. Ini bakal kutuk anda Indonesia 65% lebih itu berasnya disetok dari tanah Indramayu. Meskipun Indramayu ini diumbar banyak kayak gini, dia harus priwen sih. Ya itulah Indonesia ya santai-santai bae. Maksudnya jangan pernah mengandalkan orang lain di dalam kehidupan. Berarti mulai dari diri kita sendiri, dari bersyukur akan nikmat yang Allah kita berdaulat. Terus bersatu. Ayo barengan sing pinter ilmu pertanian ayo ngumpul. Kaya sing goblok ge nuruta. Kadang-kadang sing goblok ge nyrengkel diwarai mekenen wes belek je. Kita dewek ya akhirnya kan ruwet ngampret. Lah ya iya, lah bagaimana pertanian kita akan menjadi hebat ketika satu sama yang lainnya tidak pernah memahami kuwu menginginkan pengairan ki bagus berarti kudu digawe saluran ki mene sing duwe sawah ki bloli ditebal. Ya ning anak-anak mah ya bokat ning kene pada ya punten semono nika. Ya kenapa? Ya karena orang yang tidak cerdas itu berpikirnya berarti sawah kita hilang. Pada karo anak karang kuwu gawe dalan mancing. Karangnya di map nganggo dalan semeter dawane 20 meter ya berarti 1 kali 20 meter harga apa tanah saya hilang ajak anda hilang maksudnya tanahmu harganya akan semakin tinggi. Nah, wong cerdas kan mono mikir ya tanah laka dalane ya kan ana 10 bata sebata paling 1 juta bakal laka dalane tapi bakat tanahe ning ngarep dalan masih 1 juta beli rekane. Tidak rekane 5-10 juta mengen cocok anak 10 juta regane sebata 1 juta berarti mengoli 10 juta begitu digawe dalan hilang sebata kari sangang bata mung regane 5 juta berarti untung tarugi untung tarugi sing cerdas mikirku kubune putak ngurusane kini ngantar. Ya kenapa ya? Karena sehebat apapun pemimpin tanpa dukungan dari masyarakat, ya mau bisa ngapain kononka? Wong menteri pertanian hebat, sehebat hebatnya menteri pertanian, bakal wong tani ini wisora nandur pari, harus ngomong apa? Lah ya iya lah, makanya kula lan panjenengan sami bangsa Indonesia khususnya wilayah Babatan apa kita jadikan pertanian itu adalah sebuah kebanggaan. Bahwasanya kita ini adalah bos yang membiayai negara di dalam kehidupan. Daya iya lu dibiayai yang galdina pajak. Sawahe pajak. Iya kan? Pupuknya sekalipun disubsidi tetap nanti ada pajak di dalam kehidupan. Loh kenapa? Ya karena negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk demokrasi yang berawal dari rakyat oleh rakyat dan untuk iya, ningkanan nikma. Ya ada pun beli tekan rakyat ya us priben sih ora. Ya sing kanane memekonon demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat wis siap bayar pajak, dituntut apa? Ayo silakan. Makane kula lan panjenengan sami tetap bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tahu. Gusti Allah makanya butuh orang-orang yang beragama di dalam kehidupan untuk apa? Untuk menjadikan negara dalam sebuah kemajuan butuh orang-orang yang beragama di dalam kehidupan. Jadi ini remak korupsi merajalela agamanya mana? Mau beli peta sing duwur tekan sor korupsi kabeh
Ya ya jare berita Mahfud MD kok menurut Mahfud MD departemen kin departemen kedua kabeh sing dhuwur tekan sor tekan kuburan dikorupsi coba. Lah ya iya makane kula lan panjenengan sami bangga diri dengan apa? Dengan job kita, dengan pekerjaan kita sebagai seorang petani di dalam kehidupan. Ketika petaninya itu cerdas, maka penghasilan pertanian itu akan menjadi lebih hebat. Karena petani ini orang cerdas, akhirnya apa? Ya remek. Karena bakal wong cerdas ku otak ini das, bakal wong beli cerdas otak ini mata. Maksudnya otak ini mata aja kan? Karena beli deleng penyakitnya apa? Bakal wong cerdas deleng parikinang apa? Pikir, oh berarti obatnya kian bakal wong goblok ngeleng tanggane nyemprotin gua apa empu penyakiti apa nih makin yang tanggane kita neng nyemprotin gua kuen ya wis meluan penyakitnya kuen iya beli urwa bang kabeh kura ya kenapa ya karena otaknya anak neneng mata. Nah, bakal wong pinter kan diteliti oh anak ndok nih kene ki potel tes digawa balik gantung nih ngarep lawang konenin darah di subuhan ini sesat ini dia duduk mekonon loh kenapa yang ketika anandok di met di potel tarong plastik digantung nih lawang maksudnya kan galdina kedelem maksudnya begitu nih umay sampian sing di potel nih sawah netes berarti nih sawah gak netes bener beli mekonon nah sekian kan lah kegantungan pari nih ngarep rumah loh kenapa ya karena beli nite ini temen-temen. Iya, ngekongkon sedekah bumi, geruduk mangkat mana. Kenapa? Karena ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala dan bumi itu adalah makhluk. Pernah permisi beli ning bumi? Nah, makane anane sedekah bumi kan permisi bumi, sira kira petanduri, sira makhluke Gusti Allah. Isun nyuwun barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Kersane Allah saliramu cukulaken tetanduran kang bagus, kang barokah, kang gawa manfaat kanggo kehidupan masyarakat terus kan nyuwun Al-Fatihah njaluke sapa? Mang Gusti Allah ini sesat njaluk mbung sapa sing lagi njaluk bumi arane sedekah bumi tapi itu ada tumpeng bali ya kan gomangan dhewe ngumpul bareng buktine lah kejep tumpeng sing diblebes-blebes nang kono ana beli ana ge sing diblebesaken kundas ceker untuk apa? Itu pun untuk kesuburan tanah kanggo nyuguhi tanah. Kenapa? Karena termasuk pakan yang tanah itu bangsa tetulangan bubur abang, bubur putih untuk apa? Untuk memunculkan jamur yang akan bisa menyuburkan tanah namanya trichoderma. Oh ya wong tani ini orang ngerti trichoderma apa sih. Lah ya makane wong tua bengen kan suguhane apa suguhane sedurunge diklektor ta bubur abang bubur wadahe oli beli piring bloli nggo godong kan supaya apa supaya jamure subur ning bubur abang bubur putih makan terus taruhi sambal bakal ning dhuwure iwak petek kan lah untuk apa itu tuh untuk kesuburan tanah. Makanya serok takonnya wong tua bengen bari apa pak sawah disuguhiku kanggo sapa suguhanku kanggo penunggu sawah. Konon kan jawabnya siapa penunggu sawahku ning pikirannya sampian jin setan ya kone jin goblok temen pakan kayo konon doyan pak jadi kuenku kanggo penunggu sawah siapa penunggu sawah itu adalah ya para amuba yang nanti akan menyuburkan tanah makanya dipahi jamur trichoderma dari mana trichoderma itu muncul dipersatukannya bubur abang karo bubur putih lah iwak PTK jakak iwak PTK kan sebagai zat pengendali asam baik itu asam humat ataupun asam fulfat kenapa nganggone iwak PTK karena sing murah PTK yang ngetongnya wis 80 sekian kun ya PTK ya PTK kan sewu masih oli seplastik. Iya kan? Jadi sebetulnya apa yang ada di dalam tatanan wong tua kulak lan panjenengan sami dalam menggarap sawah itu adalah untuk kesuburan tanah itu sendiri karena tanah itu bisa subur ketika dicek pH-nya itu 6,5 berarti stabil.
Ya kan, unsur araknya berapa? Harus mencapai di atas 1500 baru tanah itu dinyatakan subur. Ketika arak menurut unsurnya itu tepat, ya pH tanah 6,5, berarti per 100 bata mung 3 kilo NPK. Dadine akeh, kenapa? Unsur haraknya nol, pH-nya remek. Kenapa? Karena terlalu banyak racun residu yang ditinggalkan pada waktu panen pertama. Oreaan teman-teman, semprot antem-anteman. Akhirnya kan semua obat yang kita berikan kepada padi tidak semuanya terserap, muncul ningkono, tertinggal lawas-lawas dadi residu. Akhirnya dadi racun untuk padi itu sendiri, sehingga menumbuhkan berbagai macam banyak penyakit untuk padi itu sendiri. Bisa klowor, bisa ya kan kenang wereng. Dan kenapa? Karena terlalu banyak racun. Karena sehebat apapun tanah, ketika ditanami dengan satu jenis tanaman, maka tanah itu akan rusak. Makanya wong bengen bakal pragat nandur pari, nandur bonteng ketiganya. Supaya apa? Supaya robah. Zat yang ditinggalkan pada waktu ya beresi pari, orea, TS, KCL dan lain-lain, kon ini disedot di tanduran anyar, bisa bonteng. Beli kiyang je bonteng bangurusannya, kari belarak be kacang hijau. Beli kiyang nandure, kari tuku kacang hijau ne, terus anjing naning kantong bolong anak, terus ngincerigan layu-layu. Indonesia orang elora apa nanduran ning anak-anak go mesin, kita olahraga esuk-esuk melayu-layu nandur kacang. Bagjane awak kacange cukul uwo, kon nenek oli duit beli uwo, ya wis hitung-hitung nyedot racun kok udah makan nih. Jadi saya akan bersyukur akan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para petani-petani iku kan sering diucapkan, karena bangsa kulak lan panjenengan sami, tanah Jawa khususnya itu duwe agem, ya kan, duwe tatanan, duwe cara di dalam kehidupan. Maka filosofi wong tua kulak lan panjenengan sami apa ngomongnya, ki desa babatan tanah Indramayu benjang bakal cukul kembang Wijaya Kusuma yen kang ana ning Nusa Kambangan pada kembang. Makanya ucapannya kembang Wijaya Kusuma megare ning Nusa. Konon beli jari sindene kah? Iya. Apa maksudnya? Aran kembang itu wewangian, babatan bisa terkenal, Indramayu bisa terkenal. Kenapa? Karena kembang kang aroma wangi, setiap orang ingin memandangnya, setiap orang pengen ngambung. Apa? Kembang mau. Wong sing lagi kembang ku dideleng naning sapa bae. Wijaya kula lan panjenengan sami bakal jaya uripe. Kusuma tur dadi ya pemekar di dalam kehidupan. Kapan? Nalikane sing Nusa Kambangan pada kembang. Maka megar-megare ning Nusa Kambangan, Nusa ku pulau, Kambangan ku sing tandurane kaya pada kambang. Maksudnya apa? Desa, negara, Indonesia, Indramayu akan berjaya ketika panene dadi. Kok mau konon? Ya kan kembangnya ning Nusa Kambangan, Nusa ku pulau, kang tandurane kambang. Apa ya? Pari. Kenapa bisa jadi hebat? Ya karena bisa nih hajatan rame, karena panene dadi, panene beli dadi, tekang beli sidane. Benar? Lah ya iya, bakal tanggapane anak, akhirnya wong dagange laris. Kenapa? Karena wong kenene duit-duit. Kenapa duit-duit? Karena panene dadi. Jadi istilah kembang Wijaya Kusuma megare ning Nusa Kambangan itu maksudnya apa? Sampian bakal jadi hebat, bakal jadi mulia, bakal sining pari ning sawah ya wis pada mekar. Tahu berak. Alhamdulillah. Terus ya terus mau dawuhe wong tuake sajroning omah sejabane omah beli kon. Maksudnya apa jaka? Ya bakal wis panen ki wis ning jaba atau wis dianjingaken ning jero kudu metu jakadehku. Makane ka sajerone omah sejabane omah arep dianjingaken arep turung jakat mah kudu ditokaken. Oh iya 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 ne bae sampeyan mah.
Yang wong tua kula lan panjenengan sami dudu menusa sembarangan. Makanya ketika Maulana Isa membangun pertanian wilayah Tuban sampai tekan Majapahit mulai berkembang kembali. Dari segi mana? Dari segi ekonomi. Dari mana ditumbuhkan? Adalah dengan kekuatan pertanian pada waktu zaman Majapahit. Ya kan muncul sampai tekan Manjing wilayah Mene perbaharuan tentang pertanian, bengen wong tani bakal gegaleng ngone linggis. Yo kenapa? Karena pada waktu pun durung ana baja, durung ana klektor. Ya bahkan sing arane pacul bae mulai muncul itu kapan? Zamane Syekh Syarif Hidayatullah karo Kanjeng Sunan Kali Jaga gawe alat pertanian kanggo wong tani arane pacul. Maksude kanggo mapahaken sing muncul-muncul. Makanya uang bakal parine pengen bagus, sawai pengen bagus, ya kudu enggak wak pacul. Maksudnya gage dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul? Gagane pacul arane doran. Maksudnya bakal wong tani beli kena ado karo pangeran. Oh ya wis gak ahoe bae digage sing arane doran-doran ku apa aja ado karo pangeran dedongah akaro pangeran do kenapa ya? Karena pada akhirnya semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita menusam tinggal kari ngaku pairi bisane bagus semono kunang kita ni salat yo ngati sing salat anggere ora dadi. Maksudnya kan ya berapa kontribusi manusia dalam menjadikan padi? Nol besar tuh. Semuanya yang menjadikan itu adalah Allah. Ya kita aja kan usul kalau meninggalkan tebara waktu kinlah ke banyu-banyu cukul beli siapa sih ngudunakan banyu? Banyunya siapa? Lemahnya siapa? Begitu belarat pada cukul apa dijudiki siji-siji? Semuanya Allah yang berkarya dalam kehidupan. Qadar karipan ini baik Gusti Allah orang jaluk kabeh 10% ya kokot beli ya terus diserang tikus menggelendeng bocah kuat-kuat mbuji priwin-priwinan ala priwin-priwinan iya tapi jekang kan tidak semuanya tidak jakat ana sing jakate kenapa jek sing jakate kedik sing kenang tikus kabe seimbulan mayu geger tikus karena nalikane Allah subhanahu wa ta'ala ngudunakan azab itu tidak milih orang semua yang ada di situ pasti terkena impas itu. Nabi Musa gak pernah protes Gusti Allah sampean ku priwing si Gusti urung lebanjir kena ngapa wong soleh tajuk lelep kabeh bener ya memilih oh ya bener ya milih duh Gusti Allah beli tapi dijawab beli Gusti Allah waktu pun Nabi Musa orang apa yang terjadi Nabi Musa dicokot semut begitu dicokot semut ningkono ana susuan semut iku Nabi Musa ki begitu dicokot semut cakgeni diobar susuannya. Akhirnya Gusti Allah Musa sirah ku apa-apaan kan sing nyokotku semut siji. Nembe Nabi Musa ndelongop kene. Lah Gusti Allah mau berulun jawab, cukup dengan sebuah kejadian Nabi Musa dicokot semut siji, semut sesusuan diobong. Makane kiai ngelingaken masyarakat, kiai ngelingaken kehidupan, aja gawe maksiat. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan azab itu yang terkena bukan yang bermaksiat saja. Begitu tikus nyerbu apa sing ora sembayange wae sing dipangan iki. Ora endeke kiai yang rentok. Ya kenapa ya? Karena nalikane Allah Subhanahu wa taala ngudunakan azab asoba man kana fihim bakal kena siapa saja yang ada di wilayah situ. Makanya terus mengumandangkan hentikan kemaksiatan, stop kemaksiatan. Ya kan kita mabok-mabok dewek, duit-duit ya iya. Kira mabok-mabok dewek, duit-duit dewek. Tapi bakal Gusti Allah ngudunakan adab, kita keding bro. Makanya kita ngotot-ngotot, ayo hentikan, hentikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu hanya merusak kehidupan. Ya, maksudnya kan ketika engkau terus melakukan kemaksiatan sampai ketika kamu punya anak berarti kamu tidak sayang dengan anak cucumu sendiri karena kemaksiatan yang kamu lakukan itu berimbas kepada anak cucu.
Mas aja kan surak bakat beli ngantel mah. Sampiannya jangkrak, nggak luwong ditukari kabe. Tu anak cici wadon nggak mangsa payu-payu wah. Iya nggak luwong ditukari kabe je. Iya kan? Anak bocah lanang demen warang boke mah kita ku demen kuen. Anaknya siapa? Anaknya kuen aduh nang ngajak beli uap sama mah dua besan kuen ku. Iya kan? Akhirnya payu li. Beli payu dok. Siapa ya ini kan efek dari orang tua. Wong tuane tukang nyolong, tekang anake dicurigai dolan mati gawas sira baturan karo punku. Bapane tukang nyolong, akhire sing nyolong sapa? Ana sing ilang, sing diarani bocah kunan. Lah ya iya, berarti kemaksiatan yang kamu lakukan itu bukan untuk dirimu sendiri, tekang anak putune. Makane kula lan panjenengan sami wong tani dididik ning para sepuh kula lan panjenengan sami. Untuk apa? Untuk melakukan kesolehan terhadap alam. Dadi sing arane saleh kudu sarungan wae. Ngopeni tanah priwen carane jangan terkontaminasi dengan kehidupan, dengan racun. Makane wong tua bengen selalu aktif penggal sore Juma, kuduane suguan kin. Ya, ning tempat kin acara kin, suguane kudu jejeg, ya kan gegodongan sawernane gegodongan, iwak sawernane ngiwak. Prangsane kan lagi ngundang jin setan berkayangan. Maksudnya itu adalah cara wong tua kula lan panjenengan sami untuk membaca ekosistem kehidupan yang ada dalam diri kita. Nalikane suguhan gua macam gegodongan digulatin ing babadan anak kabe berarti babadan masih subur. Kenapa? Karena wibitan masih anak kabe. Gulati iwak anak kabe berarti babadan subur. Tapi begitu gulati suguhan rasul wayai iwak sili kudu mengpasar berarti ada apa dengan tanah babadan? Kenapa sili beli bisa urip? Mengandung racun apa tanah kita? Pernah mikir tekang kono? Gak perlu. Karena bahkan dalam suguhan gue terus sengit gue bayangannya gue setan, jin, ya boleh. Ya iya, padahal suguhan gue kan gue apa? Untuk melihat kondisi alam. Godong beringinnya anak beli, godong andongnya anak beli, godong keluwinnya anak. Kudu anak. Lo kenapa aja kan? Lah makanya wong tua kula alam panjenengan sami menjaga ekosistem itu dari apa? Dari suguhan. Bahkan gulati suguhan ora ado sing tanah babadan, berarti babadan masih subur. Tapi bahkan gulati suguhan keluar dari desa babatan berarti mengandung racun apa desa kita ini. Makanya wong bengen bahkan wibitan gede dikubeng karo lawon sulit dimenyan anak putune diwara aja marak-marak mene ake jine maksudnya apa? Aja ditegor duduk umpedeni anak putu kina ke jine tutu aja ditegor wibitan gede ki. Kenapa? Karena ini juga menjaga ekosistem alam karena bakal wiwitan gede-gede kang ana ning babadan ditegori kabe. Apa yang terjadi? Babadan dadi gersang. Srengenge langsung antem mengendas. Bakal srengenge langsung antem mengendas jagat te panas. Bakal ning panas-panase nafsu kuning tenggok bae. Sok bokat beli ngantel mah. Mae sok mangkat bang sawah barengan wong loro antak untuk ora ngarit bareng ngunjal. Barang donge prakat ngurabak jam siji awan ora ya kan nganjing-nganjing ning kandek kader urusan bibir kandek itu cocok rabine dia kenapa emosi tinggi ketika cahaya matahari langsung menerpa kepala maka perlu berlindung apa perlindungannya ya wibitan gede priwen carane aja ditegur kupeng karo lawan putih aja ditegur maksudnya. Oh, yang sekin lah, yang sampian kondone sesat musrik yakin lah, bakal sampian wis ngucap sadat bisa aja berlang sesat, utak teman murid. Maksudnya kenapa? Ya karena kita sudah terbukti 350 tahun dijajah oleh Belanda. Belanda itu agamanya Kristen. Apa melesat mengkristen mungkin ini? Oh, masih utuh Islam kabe bapak ten. Nah, kula sampai kula duwe batur geger bapaknya mancing Kristen tak takoni. Oh, raja kan. Tapi beli ya hari sembahyang mah beli sing bengen dan kece bapak. Iya mancing Kristen ora aja kan ora mancing Kristen ora apa. Mung memang iya bapak kita ku sing ngawit bengen ora. Sembahyang. Islam ngomongne. Wis ora bae jagat babatan. Islam kabeh sebabatan. Wis tak cek mau ku. 100% penduduk babatan kene Islam kabeh menurut data KTP mah.
Ya kan baru sing data KTP. Yang survei mah durung yang kita. Bayang tak beli durung tapi sing jelas babatan Islam. Alhamdulillah. Sok tawanannya pira bega ngalia sira aja Islam maning tak gawe nawa tak pai pekerjaan gelem lho. Gempes saking apane makane mang seia kudu tepar gara-gara muncung bae kudu ngali agama. Lah ya iya wong sekin kan gampang bae mengkafirkan orang enggak ada urusan obong-obongan. Nyulut menen ya, ya kan nyulut menyan ku obong-obongan lah. Masa gara-gara obong-obongan imane kita rusak? Ya sing diawiti, goblok temen mikir. Lah ya iya, mesti ngaran kalimat la ilaha illallah iku. Ya, nalikane la ilaha illallah. Ana wong kafir sing awit lahir sampai tekan umur sewidak. Dongek umur sewidak kawin karo wong babadan terus ngucap la ilaha illallah atau mengucap asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasul berarti sewidak tahun kafir ku ilang deh. Hilang gara-gara maca sepisan delengan lah sing kafir sewidak tahun maca sepisan bilang kafir yang sing kibar kat apa sing Islam selawas-selawas kader wacane salah genan ing kuburan dadi kafir iki priye nami sing sewidak tahun kafir maca la ilaha illallah bisa dadi Islam mangsa iya sing ngawi caprok Islam donge tahlilan ing kuburan tuli dadi kafir iki kin ki rumus sing ngendi. Nggak kan ini saja melang-melang sehingga orang kan aku sesat kafir jurnal baik ini cara saya lo gue lo mati gue tahlilin utak lah ya iya lah maksudnya berdaulat itu ya kita kan punya kekuasaan mutlak tanah-tanahnya kita ngelamun wong tani ini aktif energik yang satu sebatak bisa lu gak kaji yang salah langkah awal gue jadi beli lunga-lunga gitu. Wih rumah kaji sekian ki larang, mau larang sote sekian kandane. Serok sing awit awal, ya orang larang-larang. Larang sementini, yang 30 juta, selawe juta, ya selawe juta, ya kudu blek ya larang. Serok sing awit awal, nyicil nyelengi rong ewu. Ya kadar ke 5 ewu. Sampai tekan umur 40 bisa mangkat bakal 5 ewu. Masih larang gak pulsa. Mung langkah awale salah laka selengan mangewu neki entuk kabeh apa maning bocah jaman sekian utrusane wis dudu karo pulsa karo dana bakal jam 12 iya ngulatine dewa Zeus ya iya wong bungen nyembah apa wong lagi ngabdi ning Gusti Allah kuwon gawe pangeran anyar dewa Zeus nyebutin aja Allah anune mau bakun coba ya Allah wani getar tangannya ku 500 metu dia kayak lakasin pecah ya kita mah ketitian nih bayi buat senem mbak usap ini pajak menung subhanallah seket berarti ku subhanallah ku seket biasanya ku bak astagfirullah ping metu nih lah ya iya romat setan bakal gatel kaca mah oren warnanya kok meruan beja kan hari kita mah peneliti manjingnya kiapa gini jadi ini bocah khusuk hari wiridan boro-boro subhanallah iya Allah astagfirullah kuwen nyebut bae lah makanya gulaklan panjenengan sami dalam kehidupan menuju masyarakat yang berdaulat lah apa gulaklan panjenengan sami endeke Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukur akan nikmatin Allah subhanahu wa ta'ala priwen jekang carane bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala didawakan para alim wa tamamu syukri bima'rifatil ajzi sempurnane menusa bisa syukuran baka kelingan lagi belenake akan gajah ngiling-ngiling sekian bengen ngiling-ngilingnya kayak ngapa babadan po cebloge kayak ngapa ora listriknya durung manjing jagatnya petong ribet benar subhanallah bakal kita dolan mene sepedian bakal beli kita si numpak sepede si numpak kita iya beli ini dipanggul je iya kan kayak ngapa babadan zaman semana sekian alhamdulillah
lila listrike padang. Ya, yang sekalipun zaman bengen jagat peteng ribet yang bahagia babatan. Ya kan nganggone laka listrik, nganggone damar cempor, tapi enggak lumak masih ana suara Quran. Enggak lumak babatan dolan mene lagi ngriyem padahal mau cempor cilik. Iki tempo padang kabila ke suara-suara Quran. Nah ya iya, lo kenapa? Karena jelas dari Gusti Allah, waman syakaro, siapa nih wong kang syukur? Apa bakal ditambah nikmat maring Allah Subhanahu? La in syakartum la azidanakum, jari Gusti Allah. Lamun sampeyan pada syukur ni nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pasti tertambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi nalikane ingkar karo nikmat yang Allah Subhanahu wa taala maka sing bakal mudun adzabe Gusti Allah. Kene nembe tikus sing diudunaken kowe. Lah ya iya yang barange nganggone terjemahan bahasa Indonesia kan mulak. Ya mulak malik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, tapi jika engkau ingkar akan nikmatku maka sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih. Kedawan baka wong babatan nerjemahkan ku aja dawa-dawa simple, padat kan mau nonor. Jadi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, syukur tak tambahi maning, mungkir tak iles. Wis konon nerjemahkan ya. Ya kan simpel maknanya, bakal syukur tak tambahi maning, mungkir tak edek-edek suruh ukurannya. Nah ya iya, kenapa? Karena nalikane manusia syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi indah. Kenapa? Karena mampu menikmati perkara yang halal. Kalau orang sudah bisa menikmati yang halal, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang biasa melakukan kemaksiatan karena dia tidak bahagia di dalam kehidupan. Wong lakoni kemaksiatan itu hanya mencari kebahagiaan, sok delengen. Kenapa wong tadi ini mau diskotik? Karena ini kayaknya ini beli bahagia, dari luru bahagia yang kanan beli. Karena sih kan bisa bahagia, karo kopi loruan be kerata kerutuk, udu dejoin bisa. Kalau kamu sudah bisa berbahagia dengan sesuatu yang sederhana, lalu untuk apa mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang mahal? Makanya ketika wong bisa berbahagia dengan sawai, maka bersyukur. Alhamdulillah. Karena siapa sayyidul bilad? Sayyidul bilad itu adalah al-fallah. Al-fallahu wa sayyidul bilad wa malikuhul hakiki. Petani itu adalah raja dari sebuah negara. Dan raja yang sejatinya adalah bangsa Indonesia. Itu adalah rakyat. Makanya Sunan Kalijaga gawe lagu. Apa judulnya? Gundul pacul. Gundul, gundul, pacul, cul. Jembelengan. Manggul manggul wakul konon. Kenapa diarani gundul pacul? Sing arane gundul ku apa? Hoi. Sing gundul ku apa? Endas kan? Berarti siapa pemimpin itu adalah kepala. Siapa kepalanya? Enggak apa-apa, aku tidak pakai mahkota. Biarkan aku gundul sekalipun aku kepala, tapi sekalipun tidak pernah dihargai karena tidak pernah memahkotakan rambutnya. Gundul pacul rakyat Indonesia, raja sejati ini. Karena negara beli bisa apa-apa, bahkan rakyatnya beli bayar pajak. Oke? Okay. Nah, perang sana pemerintah sih duit dunia, dunianya siapa? Dunianya kita, utang pinter bocah kalma. Lah ya iya, kayak kita dewe kayak makono ngermuasok sing kudungan di. Bahkan bayar bisnis mah ayo bo, diajak bisnis makinen, engkau bawa wong lanang kita dikit. Iya bakat diajak ke bisnis wawara wong lanang dikit, tapi bakat ditawari kredit aja wara-wara wong lanang ya. Hari diajak bisnis wara-wara wong lanang dikit, hari bayai utang aja wara-wara lanang. Konine nagih ning warung arep bayi je. Kita ne titipin ning kono setore aku. Wis menengah dikane aja ngelateni wong jenguk. Wong sing lagi tekandak-kakane wani ngenderek.
Lah ya iya, tadi jangan tadi belajar menikmati perkara yang halal. Tadi gundul pacul itu siapa? Ya itulah bangsa Indonesia, rakyat yang enggak apa-apa gundul masih manggul pacul. Tapi titip ke sawise kita macul, sawise kita berkaya, wis dadi wakul tulung panggulaken. Sejahterakan rakyat Indonesia dari pajak, dari kontribusi yang kita bayar setiap saat dan setiap waktu, terkumpul menjadi aset sebuah negara. Wis ananing dhuwur wakul, sok panggulen bagian sing bener aja sampai wakuling gelimpang. Kan konon filosofi deh, wakul gelimpang segane dadi. Makin kan belaratan bae wakul deh. Pajak bocor bae, 340 triliun uang negara empu menti. Berapa aja kan, wis aja kan ada berapa, angel ngitungnya. Maka wis triliun wis angel ngitungnya. Lamun ditoko kakan cuingki, pokoknya hilang deh bapak dan gue. Kerem nam cuingki. Iya lah mentulung atus 40 triliun toko kena cuing kabe keren bapak terus hilang buah paha. Nah ya iya, jadi jekang semua filosofi yang dibicarakan wong tua kulaklan baja dengan sami kadang tidak dicerna oleh anak cucunya, justru dicap sebagai kemusyrikan baru dalam kehidupan. Wong tua kita duduk wong sembarangan, nandur pari subuhane pian, nandur gedang subuhane. Iya, karena suguhan itu penting untuk mensukseskan acara. Suguhan itu jejeng. Itu urusan jin setan merkayangan. Sampean ngundang tukang son, iya bayar, tapi bakal suguhannya langka, ya mungkes tukang son gitu. Sok ditenar, iya boleh. Lah iya, sakane ganing son sistem di taruhana, suguhannya geledak, berasnya 5 kilo, kopinya serenteng, udah di 5 bungkus, adem beli sonnya. Tapi bakal sound system laka suguhan di selaka suguhan yang dugal beli kira-kira pada puntir-puntir baik kurangnya ke perangsaannya. Jadi untuk mensukseskan segala sesuatu suguhan kudu jejeg, itu urusan jin setan merkayangan wah si menggaweki wong. Namun di selaka suguhannya ya beli yang bulak balik nilikannya ke akhirnya kan beli ketangguhan solar rentok tak beli. Tapi stroke ning disele anak termose, anak tehe, anak kopine, anak jabure, tukang disele ke jelmut mani ning anak ke, lutuk 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 lutuk. Iya ning kono mau bakal kanda subuhan ki kandane meng jin setan, kadun, kadun, kenyataan di dalam kehidupan. Ya itulah carane wong tua kulak lan panjenengan sami ngelingaken anak. Anak butuh yang orang ditulis di kitab cukup dengan perlambang-perlambang kehidupan supaya apa? Supaya aja hilang. Makanya kenapa dilambang akan bakal wong ajatan kudu anak godong ringin, anak godong pandan, lo gelengan bakal nganter pengantin kah? Mobilnya kah? Anak pandan karo ringin. Maksudnya apa? Kamu membina rumah tangga itu supaya apa? Kok delengan beringin kira-kira bisa ngayomi pandan wangi nih kira-kira kayak godong kian rumah tangga nih. Aja kuna rumah tangga kayak wiwitan cemara kembang beli wo beli. Ayo serang anak beli wo ngater pengantin terus ning petitik ning arep mobilnya wiwitan cemara. Iya tuh untuk pasti beringin karo pandan-pandan supaya rumah tangga aroma wangi benjang sugi bisa ngayomi masyarakat lir kaya dene wiwitan meringin. Lah ya iya bakarapan selamatan je apa dikit je kang itu kune kan salam dikit bari selamat. Oh no. Terus gawe suguhan ngangone walu supaya walu ya jati. Oh no. Oh no. Ya iya mau semuanya adalah perlambang. Makanya wong tua bengen cong, bokat siram besuk pengen selamat dunia sampai tekang akhirat, tulung aja kari, ningarap rumah gantungan kupat lepet tang tangangin. Gantung ngarap rumah, perangsaan yang usir jin. Maksudnya itu filosofi kehidupan, bakal urip pengen selamat, kutu kupat, gelem ngaku lepat. Karena uang dari ini tukaran, karena beli ngaku salah, ngaku ini bener baik. Akhirnya tukar nih. Lepet dilep sing rapat blesake wong aja dikandak-andak akan dilep aja dibeber-beberna. Ya kan kecenderungan manusia modern sekarang ini apa? Selalu membeberkan kesalahan orang lain.
Apa maning sing salah rombongannya Ustaz Kiai viral di Facebook. Iya kan? Tapi kebaikan ketua kelompok tani, kebaikan kuwo, kebaikan kiai, anak beli sing posting di Facebook. Langka delengan ke anak acara palsi gadeng mengadakan tasyakuran, iya kan? Laka postingan di Facebook. Tapi bakal anak kiai kawin maning rame dinding Facebook. Kenapa? Ya karena itulah manusia-manusia modern. Ya kan justru kejahatan diangkat, disebarkan. Sehingga banyak pelaku-pelaku baru dalam kehidupan. Makanya salah satu cara menghentikan kemaksiatan. Apa aja kan? Hentikan membicarakannya. Maksiat itu akan berhenti. Bahkan dikandakakan, ya nyebar. Makanya bengen ilu anak kiai ditekan itu lembuk PS, KWTS pada matru kesubun. Nggak wani parcel. Kesubun je kiai gara-gara sampian je mau bengi kita laris. Iya, PL karaoke teka maning kesubun je kiai. Sampian wis nguarah, nguar-nguar ning uang sehingga kita ne. Laris kiai dulama pilungok masar yang ngiklanakan golongan itu lembuk. Masa iya saya ngiklanakan rombongan karaoke. Bener beli je, bener je kiai. Karena sampian gula gati laris. Eh kita orang ilok ngomong, wis mangka gula matur kesumun. Mau bengi ngelayani papat je kiai kita. Akhirnya kiai mikir, kapan saya mengiklankannya? Ternyata lap kelingan dewe ke waktu khotbah Jumat. Khotbah Jumat ning masjid membicarakan kepada masyarakat bahwasanya kemaksiatan di Indonesia sudah merajalela, bukan hanya di TV, bukan hanya di pusat kota. Sekarang kemaksiatan itu sudah masuk ke tempat desa kita. Itu sebelah kanan anak umat katone sepi, ternyata isine diskotik, tempat pelacuran, dibe ya kan merukabe jamaah. Barang jamaah rombongan ini bener beli. Iya kan ingin membuktikan omongan kiai ini benar atau tidak. Ningkono anak tempat karaoke, tempat prostitusi. Jumat khotbah, bengi minggu kan survei gini. Makanya makannya rame di tempat pun. Dari mana mereka tahu? Singkot baju. Makanya makannya untuk menghentikan kemaksiatan. Lepet, dilep sing rapet. Blesake wong, blesake tangga, blesake batur, blesake sedulur, aja diwer-wer tutupan. Lah ya iya kun mau ketika ada kejahatan gua geger, tapi ketika ada kebaikan, ora iya ora. Sehingga kebaikan ternyata tidak ada menjadi agen penyebarnya. Ternyata kejahatan agene sepirang. Irong boko kiai kawin maning geger jagat. Apa hari sing kawinan maning sah menurut agama, hari sing ting telek-telek ning dalan pada meneng bae sirek. Woi. Lah ya iya kenapa jadinya banyak kejahatan di Indonesia? Ya karena bakal maling, garong sing kawin maning pada ngomong beli. Beli ya ento aja. Akhirnya turunan karepe dhewe kan sing akeh darah bini akeh. Halo. Orang kiai sing baik, sing hebat. Ya kan, mengumumnya siji anaknya, mengumumnya. Akhirnya, bencoleng anaknya rong bulu, kiai anaknya loro. Ya kalah. Iya. Yuk, saya bukan baik, saya ditutup nak. Gini, kiba. Makanya kiainya pengen rabi loro, man. Ngomongnya sunnah rasul, kampleng gak sih, kisuh-suhnya. Makanya kawin-kawin sama ini, ngajeng gabak-gabak kanjeng nabi. Hari kanjeng nabi mah kawin maning apa ya? Karena tuntutan syariat. Kenapa rabi ini kudu perawan? Karena kanjeng nabi kudu jelasakan babaen. Ya kan? Lah iya, lamun rabi ini tua ya angel kan takon kede yo sekali mari ini be manage. Nah, makanya hari kanjeng nabi mah apapun yang dilakukan akan mempunyai hikmah tersendiri. Wong kita niru kanjeng nabi peta beli loh. Nabi Muhammad meniru je lebak awin ane baik ngopi ni beli apa beli rapi kene ditinggalakan anaknya gede kaya gayung kabeh. Ya gede ndase baik kau lah diopi ni beli diurusi beli ya iya makanya ya tapi Rasulullah istrinya 9 nah makanya kan waca sejarah pusing tutup
Maksudnya juga kang waktu Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah, rabine pira? Mung siji Siti Khadijah kawin karo Hafsah, Sauda, Sofia, sawise Khadijah langka. Dadi bakal pengen temenan niru kok ngenteni rabi tua mati. Ini saya kan yang ngaji sing tutuk yang lebak iya kadang-kadang ngaji gue beli tutuk kawin mana ngomongnya si Noros ya kan kawin kawin ngajang gawa-gawa kancem boleh jangan ya secara hukum boleh makanya sampean ya wong Islam jangan sampai membenci produk hukummu sendiri. Poligami itu ada dalam Islam, jangan katakan tidak boleh, silakan ya. Lo kenapa ya masa ya sing kawinan maning ya kan digegerakan hari sing ora kawin-kawin pada meneng baik iya sih telak sampean mah. Ya kenapa ya, karena sekarang ini orang menyerang ajaran agama Islam supaya menghancurkan Indonesia. Syaratnya satu, apa? Hancurkan dulu kesatuan dan persatuan umat Islam. Makanya sekarang lagi diprogram wah, kiai ditu karo kiai, Habib karo Habib, kiai ditu karo Habib. Sampean ini nurut, ya remek. Geger nasab begini, orang-orang ngurusin nasab. Selagi ana wong arep Habib arep beli, apa? Ya kewajiban saya menghormati siapapun. Sekalipun bukan itu bukan Habib, ya sekalipun itu bukan Habib, tugasnya kita menghormati manusia. Talung bahasa kun iya turunannya Kanjeng Nabi kita ini beli hormati apa beli remok. Lamun kun dudu turunannya Kanjeng Nabi kita ini hormati ya masa remok. Terus ya putek-putek temen saya kan gak jadi melu bahas ruwet. Ngerti beli apa beli melu bahas nasa begini begitu wis meneng lah. Saya kan ya usah misalkan kenapa saya kan tidak ikut ngapain ikut-ikutan. Saya kiai yang tidak mau terdoktrin oleh kehidupan. Kita mengaji-ngaji, dipesan ya apa, kita ngaji mengkenen. Pesan begini, beli. Sampai kita mana panitia kang tulung, kornokin ke pengurus masjid di mengkenen. Sira-kira ngongkon kita. Dosa sira ngongkon kiai. Jadi ya kita bagi kiai yang tidak bisa dipesan oleh siapapun. Kita mengaji ini harapan bab bertanian, bab pertanian. Harap kebakar orang anda kapan siapa-siapa dot ini kiai anda kapan si kuan mukonan orang dua bahan kan kah akhirnya ngerasain uang beli lah ya iya bakal si ngakep aja ngapain ngerasain uang anda kapan pari beli sebulan mangsa tutuga iya kan bagaimana padi ini kan jenis anyar nanti jenis anyar borang kan mungkin kawinan kebokar heran lah ya iya tuh yang ketika gulak lan panjang dengan sami, yang padi itu kan berawal dari satu, kemudian berkembang. Ya kan, cara ngawinakan ibriben, kan pelajaran dasar SD, antara putik sari kan. Kawinakan jadi siji, nanti tumbuh dua biji antara kebo, karo herang mega, itu cukupnya bisa 20 jenis. Nanti 20 jenis ini nanti dipilih, mana yang akan kita kembangkan. Akhir sing rada dhuwur, tanam pertama, masih genjo-genjo, ana sing dhuwur, ana sing cendek. Pilih sing kaya awal, gian, umet maning, tanam kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudah jadi bibit, turun. Ketika sudah 19 kali tanam, baru dapat label putih. Sarang ngawinakan yana ilmunya sendiri, tekniknya tersendiri. Kenapa pertanian mereka maju? Karena mereka melakukan penelitian. Kita boro-boro neliti, diwarai, ngelawan. Si goblok eki. Iya kan? Kasih contoh nih pertanian tuh begini, supaya aja diserang tikus kicarane mekeneng. Takon tak jawab, dilakoni, beli. Iya kan? Ngerengkel, yangil beli kandang. Apalagi ketika berbicara tentang pertanian organik. Sekarang kenapa pertaniannya menjadi mahal? Karena semuanya menggunakan obat kimia. Kita tidak pernah berpikir organik. Mari kita beralih ke organik. Omong kosong ketika kamu tidak pernah menyediakan lahan untuk kehidupan ini. Ketika kabupaten, kalau memang bupati ingin menjadikan tanah organik, ya wis aja rakyat sing diincer, ajar be kuwu dikit, cari kekongkon di organik kabeh. Lah ya iya, sing digancetkan kubu orang. Nah iya, belajar pertanian organik. Karena perkembangan pertanian organik nanti percabahan akan menjadi murah, tanah akan menjadi stabil lagi. Karena tidak ada obat kimia, tidak ada racun di dalam
kehidupan nesekin pari wis beracun kabe wis karuan beracun masaknya tidak ada yang bisa mengeluarkan racun. Kenapa? Karena berasnya dikungkum dari siji beli ngocos maka bengen masak ending kukusan racunnya mudun diserap oleh bambu kukusan sekian magic com yang ngendek nih kono racun. Lah kenapa wong bengen sehat-sehat? Ya jelas semua alatnya itu sehat. Banyu nih, banyu oli ngeduke kita sing sumur sekian banyu ledeng nyedote sing ngendi carane gak ada yang tahu. Iya kan? Napa kau wong pengen? Kenapa sehat-sehat? Meduk dewer, sawise dikeduk, diangsu, ditaruh ning ndi? Ning gentong. Gentong untuk apa? Untuk menetralisir racun. Tanah itu bisa menetralisir racun. Maka racun yang terserap oleh gentong akan menjadi lumut. Bener? Maka di gentong akeh lumute itu racun. Wis karuan ditaruh ning gentong, netralisir racun. Direbus, digodok, ditaruh ning kendi, netral maning racunnya. Nah, akhirnya penyakit langka, bengen. Iya kan? Bareng sekin sing awit ning sawah, disemprot ular racun. Semprot walang racun. Semuanya sudah mengandung racun. Berapa persen yang terserap oleh padi? Langsung ditaruh ning magic com. Digelutuk ning kono mateng mateng katon sega racun ini masih beli lah ya iya makan generasi generasi sekin subhanallah dengan generasi sing tua ibarat rangkang rangkang poni masih kencang kencang sing tua dengan sing tua tua masih untu masih butuh sekin 34 tuntunen tok mangan kacang be griyah kriyol griyah ayo ya beli lah delengan wong tua-tua rambutnya masih ireng iya kan sekian subhanallah 35 dolane ning sor jambu bae rupane putih kabeh rambutnya. Ya, lah kenapa? Ya inilah kehidupan. Karena orang-orang zaman sekarang tidak pernah memikirkan sampai jauh ke arah itu. Wong tua kita pengen ketika untuk konsumsinya sendiri nggak pernah beli keluar, harus dibikin sendiri. Piringnya gawe dewek, alat masaknya gawe dewek. Sekian kewalik jarang sih gawe dewek. Kabe uli tuku kabe. Petak beli giong tuku lengko, lengko beli giong Indomie. Ya kan seblak. Ya nabi ya karena betapa malesnya hidupnya kula lan panjenengan sami zaman sekian. Maka kula ning omah diarani manusia jadul biarin. Loh kenapa? Nah karena kula ning omah enggak ada alat masak dari listrik. Buang ukurane guys. Tuku magic com edek. Apa jadi ora kene langsung kepedek. Ya nabi ya kalau mau membunuh anak cucu jangan begini caranya. Ini kan membunuh anak putune kula lanu. Kita enggak pernah sadar itu. Maka wong pengen steril kabeh, kudu dikenekaken, kudu dikenek. Nah, kan maka suguhan-suguhan Kang Ana itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada anak putu. Maka suguhan Rasul kudu kebek suguhane jejeg kaya kinki. Balak kependem, iya kan balak gumantung, iya balak sempar. Ya kan jejeg kinki. Ki balak gumantung kan sifatnya ngerantung, pala kuwowoan, gumantung sifatnya ngerantung rombongane jambo. Iya kan nangka pelem arane pala gumantung bakal boleh pala kependem iya orang kinki nah iya suguhan kan kudu ana boleh kudu ana tapi delengen gadung ana suguh ana beli lah kenapa ya weru wong pengen ku mlenger mangan pun enggak boleh dimakan kamu jangan makan gadung makane gadung laka ning suguhan iya kan pala gumantung pelem ana jeruk ana jambu ana kecubung langka. Iya karena gawe mabok jadi apa kan anak ning suguhan wong tua lagi ngupai weruh ning anak putu kinang bakal wis dadi wong Islam mangane kikin sing ngoli pala kesempare ya rombongane walu semangka melon kan kesempar-sempar uripku kadang-kadang pekandakin ge beli ngerti pala gumantung go siapa aja aduh wong dermayu kedik sira urip lah ya iya jadi bakal pala ku wowoan gumantung sing pating gerantul karena sing paling hebat kentil panganan suarga ku apa
kudu apa-apa. Fiha faqihatun katsiratun la maqdu'atun wala. Mam, ya kan kuno sing di WhatsApp. Bedine widadari perawan maning perawan rumus siapa? Ya di WhatsApp nih. Ya kan ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin ya kan wa ma'in maskubin fi afaqiatun kasiratun la maqtu'atun wala mamnu'a inna ansya'nahunna insya'an wa ja'alnahunna abkaron uruban atroba karena mangane buah-buahan maka isun gadekakan widadari abkaron perawan terus. Jadi bakal wong wadon pengen rasanya kayak perawan aja mangan sega aja mangan apa wis buah. Iya makanya wong akan bertahan ayu kapan ketika dia melakukan diet. Diet itu makan apa? Buah-buahan. Burung pun wong wadon mangane jering lek. Patilek. Wau siapa baik lah? Lep kabe akhirnya hilang kecantikannya. Loh, kenapa cakap? Ya kan kecantikan itu kan berdasar postur tubuh. Ya kan bakat tubuhnya masih langsing dia tetap cantik. Tapi sok bungen sepira ayu nih bak awake wis gede, ngelundung kaya tong wah. Jare siapa nih makan-makannya kenapa bidadari masih tampak seperti perawan? Istilahnya kan abkar, abkar kan bigger. Bikrun itu perawan apa abkaron uruban atroba apa uruban atrobaku uruban atrobanku lamun bahasa kinega sweet 17 kayak mahasiswi baik wah melaku nah iya tapi bakal mangane ori lok buah-buahan apa baik lek gelengan melaku nega ya iya ini kenyataan dalam jadi Al-Quran nungtun kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan maka hasil pertanian digantungkan nah supaya apa? Ternyata tanahnya kula lan panjenengan sami jare kulkus plus diibaratkan sebagai tanah surga, tunggak, kayu watu, cukul yang tanah Indonesia watu, wijil kan kayu watu pluk, Desember, Januari, metu. Bisa zaman yang dibalang akan sampian dodok nih pinggir galeng kah kudanan ya cukul maning bontengnya itu hebatnya tanah Indonesia nih kanak-kanak pengen nandur biar kengelan Jepang menciptakan sistem hidroponik kenapa? Karena dia tidak punya tanah akhirnya nganggo banyu nganggo aliran banyak di sana mencari tanah susah itu tanah ngabrak-ngabrak lah kasih ditanduri malah tandurannya lah kasih kena dipangan nih ngarepan rumah kaktus adenium pahit leder kan iya kan janda bolong ya lah ya iya lah ketanduran kamu banget ya lu ya ya kita mah alhamdulillah lila ngelamun sambian rajin orang susah isuk-isuk bengwarung luru janganan ngiringan rumah dewek kepek kangkung ana bayem ana ceplik iya kan melinjo terus tuku janganan iya kan ya iya tadi ini uri porok kenapa karena ini ngarep umat tanduran lakang sing kena dijangan janda bolong dijangan ayo ya beli. Ya kita membudayakan tanaman dalam lingkup sekitar kita saja enggak ada. Ya, ya. Padahal uang sing suwe stresek bakal sering nenanduran. Untuk menghilangkan stres salah satu caranya apa? Kudu sering. Kenapa aja kang orang stres? Sok bae. Sampian nandur dinakin blok blok blok. Letrom dina nyirami be. Tulung dina cukul berak beli. Alhamdulillah ya Allah cukul yang nandur. Iya kan? Iya, cukul gede metu godong loro telu berak duit. Bakal wong dan anduran berak baik urip. Kenapa? Karena anak sendi dilengnak. Ning kono mana andur beli? Apa beli urip edlango? Misalkan yang gelis tua urip kaya pun. Karena enggak ada yang diharapkan di dalam kehidupan. Makan wong tua kulak lan panjenengan sami zaman bengen sing ditandur. Bahkan BWK beli mungkin mundur, tapi nandur beli.
Nandur wong tua bengen nandur kelapa. Tiga wis tua aku jeneng nandur kelapa. Aku kau nenek gadangin ngundur beli. Harap mundur harapan beli. Kena dipangan dengan anak putu. Wong bengen masih mikir akan dengan anak putu. Wong sekian. Boro-boro mikir anak putu dewek sengsara kaya kunon je. Nah ya iya sing ditandur di janda bolong. Ya salah orang, orang salah orang apa. Maka nandur mekonon kan kelas menengah ke atas. Ngomongan dia masih kengelam, kandang di janda bolong. Ya kan kaktus, adenium, ya kan terus bonsai. Ya Allah, ngomongan belang kemang bonsai-bonsai. Lah ya iya, iya kok lah. Sampian kok, sok gelangan umaya kita pak. Jambu besok warna yang jambu, kini lagi gawe, jambu bibitani si ji, uwe warna papat. Wih moh, ya sampe semono nih wah, wong belajar mah. Sampian mah, gedang pelutuk aja enak aja, mong bebe sayang ake wijile. Ya beli, ilok limpi bencarane, gedang pelutuk rasane angker tapi wijile langka. Yang beli mono, mustahil dia tutup mustahil, ilmu nih durung tekang mono. Mesti ngaran semangka, mesti ngawit bengen ake wijile, tapi sekin delengan. Ning supermarket semangka tanpa biji, siapa sih Joko di biji leh? Itu kan ilmu, ilmu tutup, ilmu singarane jambu klutuk ningen di begake biji leh, tapi begitu dongol jambu kristal, apa biji? Iya kan, itu siapa yang menciptakan orang yang berilmu melakukan penelitian priwencarane supaya wijil berkurang priwen carane kira-kira gedang muli aja sejempol-jempol enak mungbene kan ail mangane iya kan orang yang berilmu akan berpikir iya kan supaya reganya naik kira-kira gedang muli gede gede pelem rasanya enak mung pelem dermayu itu gak ada tanding gak ada banding, tapi kenapa harganya rendah? Karena kita pertaniannya rendah, secukul-cukul ya dewek, seubah-ubah ya. Kan jarang sih dibungkusi model kayak gini. Ya pegel juga kan bungkusnya, ya kok nama pegel karena pikirannya manek. Bungkusikin kan manek. Ya kita mau sewis tek bungkusi kabe, manek beli, ngapain manek? Caranya aja kan. Plastik kresek, ini pai bolongan akuah gede, bolong mene, pai sengget, selap, kreseknya danjing nak, mene ini pai karet, pai tali, begitu selap, cepret, wis mudun. Akhirnya pelem lah kasih dipangani kalong, pelemnya bersih-bersih, mudun, kari dimodali limang perak sih jika becap. Maunya raga 10.000, 20.000, anak capi sih wah. Ya kan durung tekang kono mikir. Pelem bisane larang kan gara-gara merek. Taruh merek Babadan. Nanti akan dikenal kalau memang rasanya berbeda dengan mangga-mangga yang lainnya, nanti akan diincer. Sekarang kan pangsa pasar kita subhanallah. Makanya orang berpendidikan itu penting dalam bidang apapun. Sehebat apapun sampean masak bahkan goblok anggar melarat. Iya. Tuh mbak keurusan nyambel, sambel babadan ki enak-enak. Mung sayang sambel ya kisi nyambel SD beli tutup. Akhirnya semono sambel enak ki ora payu ning Indonesia. Malah sambel sih ngerasa nimbung alur mung idul sak Indonesia laris. Sambel apa? Saos. Loh sambel wong babadan berarti caul karo coel karo jering sedap. Karo pete, serok bakal saos. Soal karo jering, enak beli. Ini orang alor orang itu, tapi laris. Iya, kenapa? Karena yang menjual itu orang yang berpendidikan sehingga mampu masuk pangsa pasar, mancing gal toko-toko gede. Cari ini pintu nyambel, takon ngalpa, anak sambil cari ini, ya laka. Iya, sedap nyambel, hebat ilmu, hebat, tapi SD beli tutup kan. Akhirnya nggak bisa menjual produknya yang begitu hebat. Tapi bakal mahasiswa, subhanallah, se-Indonesia, sugi modalan sambel. Ya kan, mungkin ini pinter, masak pinang pinter. Tapi yang
SD beli tutup. Tapi bakal wong kuliah sarjana S1 modal pindang bahasa Indonesia diteri. Apa sarden? Pindang tutup. Masakan wong kene dimasak akan sarden, dimasak, ya dimasak ulang blenak. Iya kan? Lah ya iya, anggar dibomboni maning sisirakan bawang maning, iya kan? Apa maning anake-ake sadene siji blebok wis secanting banyak. Ya bari racak sih orang, sing penting ana mise, iwake mung siji jendil. Pun arane pindang biarkan aku sendiri gua. Nah iya sebening rasanya karena tanpa bumbu. Bumbu. Ya iya itu pindangnya kita enak ya kalah saing. Mengenai persaingan di dalam kehidupan bagaimana cara mengatasinya? Para petani harus diambil alih oleh anak-anak kita yang berpendidikan. Didik anak kita untuk menjadi orang yang cerdas tapi terjun dalam bidang pertanian. Maka pertaniannya digopeki bocah enom sing cerdas-cerdas yakin bisa maju. Panen beli cukup pindo bisa ping 5. Ciptakan bibit sing patang puluh dina panen. Wow, mengapa tidak? Enggak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan dunia karena Allah selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan. Syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan uji coba dan penelitian, mau berkorban di dalam kehidupan. Beruntung ada kelompok tani, alhamdulillah. Sekalipun kelompok tani sering dikebiri. Kebiri jadi serok baik. Baka bantuan apa, ayo tanda tangan, baka cair, mumpus apa sih nampani. Gini. Sak, ngeleng nanya, kadang-kadang melas yang kelompok tani. Ayo, kongkon kerja ngumpul-ngumpul akan KTP ini, itu, setorakan mana. Sing ana sawah ya, orang uli kartu. Sing laka sawah ya, pada 2 kilo kayak gimana. Nah, enak sih didolin tokone larang maning kon ini. Ya iya, ya iya di mana? Ya di situ kecurangan-kecurangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan dadine pertanian yang ana Indramayu. Di mana uang sih pengen Indramayu priwen carane ki raja panen. Supaya apa? Panen bisa impor beras deh kayak gimana. Terus apa? Ketika masyarakat sering gagal panen, akhirnya bosen nyawae. Mereka sudah siap untuk menyewa sawah Anda. Akhirnya nanti yang menguasai pertanian bukan bangsa Indonesia, wong anak-anak. Terjadi, ini sudah terjadi. Bawang berbes, wong berbes, sekian wong berbes ente, sehingga di bos bawang. Entok Cina kabe, dia lah maning pari. Kayak kene mungkin. Ulang ngomong makanya gue harus berulang-ulang. Masalah sampah 10 tahun gue ngomong tentang sampah. Sekarang nyata kan, sampah ada di masalah ini tanah Indramayu. Di saat wong pengurakan sugi gara-gara sampah, ingkene sampah itu jadi masalah coba. Pengurakan sugi karena dia mengelola sampah. Kenapa kita berpikir dibuangnya menti? Kan langka sih mikir diolah jadi apa sampah. Lamun sing plastik dipriwetakan, lamun sing organik dipriwetakan. Ketika penyebaran pesawat organik, sampah yang organik kumpulkan menjadi pupuk organik dikembalikan kepada sawah kita. Itu prosesnya akan berputar dalam kehidupan. Barangnya masyarakat ya durung siap, duit miliaran gak utak ngomongnya menti. Bumdes dipaisi ke juta yang jelongok mbuda di apa. Malah ngebumdes tukunya katin. Teguh-guyu beli nih kita. Ya karena melang dituntut wis lah daripada bingung tuku katil. Ya sewis itu tuku katil teko mau beli mana beli ngiklan sama masyarakat. Ayo siapa sih ngarep mati bumdes wis duwe katil lanyaran. Duit bumdes itu punya katil. Ya sekali ketawa bening masyarakat. Yo masyarakat bukan pada mati kah konon. Bumdes kita wis duwe katil seset pun. Subhanallah. Loh kenapa? Karena ketidakmampuan. Dipai modal lho bakal wong beli mampu terangkat lomo. Nah makanya apa pemberdayaan pertanian itu ditopang dengan keilmuan karena manusia yang akan diangkat derajatnya. Sawise bersyukur engkau menjadi bermartabat, bersatu kita akan menjadi kuat, bertani akan bermartabat, mengangkat martabat seorang petani, bangga menjadi seorang petani. Ini bapak pekerjaan, paling dulu tani idi ngancil coba.
pekerjaan tani. Tegas. Ya mana fotokopi? Ya waktu bengin gitu durung gadir. Silakan Kak, fotokopi. Kelihatan ngajak berita. Loh, Bapak jemput toko sirang mbok lambe pun mbok bayar ning kita. Masa ngomongin kita asu. Ya rada edan sura kita mbengin. Sampai kubara ning camatan, lha suara ning camatan. Camatan nengok, aja dilatih nih kali sirap jeung fotokopi. Ora wani. Iya kenapa? Iya gula lan panjang aja belajar menjadi orang tegas. Oh, ngomong tadi itu saya bayar pajak, saya menghidupi negara. Daripada pinter-pinter mau jadi babu, duh apa pun kaya konon. Pinter jadi ngatur SD beli tutup. Coba S1 di kongkon-kongkon, ning SD beli tutup. Loh, delengan mbak, sing duwe alpa siapa? SD beli tutup gitu. Pekerjaannya S1, bayangin apa beli sini si sarjana di kongkon bocah SD ku. Di situ kita harus mikir, tapi bakal wong tani, siapa sih yang bisa ngatur kita? Kiyong tertandur-tertanduri beli kiyong, dilanjak nabek keputak teman. Iya kan? Berarti kita kan bos. Itu yang namanya bermartabat. Tidak diatur oleh orang lain. Makanya supaya bisa menjadi bermartabat, kita harus berilmu. Cari solusi sendiri, aja ngandalkan kuwe, mesek kenangan kuwe. Wis mikirakan dalan, mikirakan lampu, lampu wis dadi dicolongi jirane kemana? Poklame ku. Seru wediku je masyarakat. Masakane, makane kula lan panjenengan sami, jangan pernah berharap kepada siapapun, mulai dari diri kita sendiri. Bersyukur kula lan panjenengan sami menjadi berdaulat, bersatu kita akan menjadi kuat, terus bertani kita bermartabat. Carane akiaken eling karo Gusti Allah, terus ilmune terus dipelajari. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya bangkit kembali pertanian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saking arah makatan, monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu samudike bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Wonten titipan kangge wong tuane bupati kula lan panjenengan sami kang lagi sakit, kula lan panjenengan sami uga sarang-sarang dongakaken nggih. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuril syamsi wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambut dengan terima kasih.